manusia itu memang kadang aneh. Untuk urusan dunia yang sifatnya sementara dan ditinggal wafat, begitu serius ditekuninya. Antum sekolah dari TK ya, bahkan dari PAUD kan? PAUD, TK, PAUD berapa tahun? Setahun. TK berapa tahun? 2 tahun. TKA, TKB kan? Baik, 3 tahun. SD? 6, 9 tahun. SMP? 3, 12 tahun. SMA? 15 tahun. S1? 4, 19 tahun. S2? 2 tahun. 21 tahun. S3? 3, 24 tahun. Kita ambil total 24 tahun. Untuk mencari dunia, antum 24 tahun sekolah. Tapi uniknya begitu udah dapat, ditinggal wafat. Terus yang dipakai itu kan rusak. Coba cek, sudah berapa kali ganti sendal? Berapa kali ganti kendaraan, ganti baju, ganti handphone, ganti macam-macam. Terus kita berusaha belajar lagi untuk mencari dunia. Berangkat gelap, pulang gelap, dapat letih. Tapi sifatnya sementara, meninggal selesai. Kenapa untuk urusan dunia 24 tahun begitu seriusnya? Taruhlah 20 tahun standarnya begitu seriusnya. Tapi untuk urusan akhirat yang abadi dan kita mengerti itu dibutuhkan, kenapa tidak serius? Sholat itu kan tiap hari dan dibawa wafat. Dunia nggak dibawa pulang. Apa Anda duga handphone yang Anda gunakan merekam sekarang akan dibawa sampai dengan ke alam kubur? Man rabbuka. Lihat nih, saya juga udah pernah ngaji. Nggak bisa begitu. Gak bisa. Di bawah cuman kain kafan kan? Dua helai untuk laki-laki, perempuan pakai kudungannya. Ada kantongnya gak kain kafannya? Tidak ada, artinya urusan dunia selesai. Kan demikian. Jadi yang dibawa ke akhirat, kalau jujur saya boleh tanya, lalu Anda kalau meninggal, saya, kita mau bawa apa? Ke akhirat mau bawa apa? Kita itu sebetulnya sudah meyakini karena kita beriman. Ya kan? Dan sudah paham yang dibawa itu amal saleh, sholat, puasa, zakat. Tapi kenapa porsi untuk bisa menekuni yang lebih penting itu kok porsinya lebih sedikit gitu? Padahal ketika yang ini pun dikejar, dunia ikut. Apakah ketika Anda misalnya sholat dunianya tertinggal? Tidak. Betapa banyak orang-orang terdahulu bahkan sekarang sholatnya rajin, pekerjaannya sukses kok. Dengan menghafal Quran, apakah akan mengurangi prestasi dunia? Tidak. Saya punya adik kelas, menghafal Quran, hafin Quran, juara balap sepeda se-Asia, dan dia akan diundang sekarang dalam konstelasi dunia. Ya, eventnya dunia sekarang itu hafal Quran 30 juz, bukan juz 30 itu. Ya, jadi bukan berarti kita mengejar akhirat tertinggal dunia. Makanya Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala mengatakan, kalau ingin menyikapi dunia, sikapi seperti bayangan. Jangan dikejar dan jangan ditangkap, enggak ada kerjaan. Berbalik Anda, maka bayangan akan mengikuti. Maka berbalik menuju akhirat, dunia akan ikut.